Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel aku Anggra Diantoro. Kali ini aku akan meng-unboxing teman-teman. Meng-unboxing apakah itu? Ya, ini dia teman-teman. Tripod. Tripod gorila ya, apa gorila pot gitu namanya kalau nggak salah teman-teman. Ini dia. Tuh. Gorilla Pot. Warnanya dominan hitam putih teman-teman ya, kayak gini tuh bentuknya. Ini tertulis harganya berapa ini? Tertulis harganya di sini tulisannya 100.000 ya teman-teman. Tuh, nggak fokus ya. 100.000. Tapi saya dapat potongan harga teman-teman. Jadi ini harga saya dapat 95.000 ya ini. 95.000. Oh iya, tulisannya tripod gorilla ini dia. Ya tanpa berlama-lama teman-teman ya, langsung saja kita buka. Pas saya beli itu kan ada tiga pilihan ya kan, ada yang kecil, sedang, dan besar teman-teman. Ini yang paling besar teman-teman. Saya pilih yang ini karena kan kalau yang kecil itu ininya kurang kuat teman-teman untuk digini-gini, nanti kalau di pas di taruh HP ya kan, nanti takutnya nggak kuat gitu. Jadinya saya pilih yang ini, yang paling besar. Gorilla Pot. Coba kita pasangi handphone ya teman-teman. Ini teman-teman handphonenya, sebagai contoh kita pasang. Ini cukup kuat teman-teman ya, sampai bisa untuk yang handphonenya layarnya besar 6 inch kira-kira bisa teman-teman, ini malah lebih kencang lagi. Kita pasang di sini. Oke. Baru kita. Oh iya. Lupa teman-teman. Lupa-lupa. Di sini katanya harus dicopot dulu ya atau gimana dia? Bentar-bentar. Lupa. Ya teman-teman, oh berarti tadi ini tuh cuma sebagai itu pengunci teman-teman kan, biar bawahnya ini enggak jatuh, jadi ditahan ini dari atas kalau waktu ininya enggak dipasang. Oh ya ya ya, paham-paham. Ini seperti ini teman-teman tampilannya Gorilla Pot. Kita bisa buat sesuka hati teman-teman, mau dipendekin, mau ditinggi. Ini pendek, ini pendek. Nah, seperti ini Gorilla Pot. Kalau teman-teman yang suka ngevlog, ini tinggal dilurusin gini teman-teman. Udah jadi tuh. Jadi ini serba bisa teman-teman, Gorilla Pot ini. Ya ini terbaru dari pada yang tripod mini itu kan cuma biasa, cuma biasanya ya ginilah, cuma ginilah ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan bisa sesuka hati, mau dipendekin, mau ditaruh di mana juga bisa dia. Ini waktu ngevlog seperti ini. Ini cukup kuat teman-teman ya. Ini kan di sini. Nah, dia tuh sambungannya tuh atom ke atom teman-teman, jadi dia tuh nggak cepat aus lah, nggak cepat apa namanya itu ya, dol atau gimana gitu, jadi dia tetap seret teman-teman, jadi diatur
sesuka hati dia nggak akan lemas gitu loh, tetap kuat. Ini gini 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 tepat tepat. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya unboxingnya tripod Gorilla ini. Kalau teman-teman ada yang minat seperti ini bisa beli di toko online banyak teman-teman, di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Lazada teman-teman. Murah-murah teman-teman. Ya udah, sementara itu dulu. Jangan lupa teman-teman ya, kalau suka dengan video saya jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.